Ya, خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum? Baik, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang Kitabul At'imah, yaitu bab makanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Babuz Zakah, yaitu bab hewan sembelihan. Ya, hewan sembelihan. Di mana secara syariat az-zakah, yaitu hewan sembelihan, ini adalah hewan yang telah sempurna disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, hewan yang telah sempurna disembelih dengan cara yang syar'i, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Dan yang dimaksud dengan penyembelihan adalah menyembelih hewan darat. Ya, menyembelih hewan darat yang halal dimakan, yang dapat, ya, dengan yang dapat dikuasai dengan memotong jalan nafas, ya. Jadi penyembelihannya itu dengan cara dengan memotong jalan nafas dan jalan makannya, atau dengan cara melukai hewan yang meronta, ya, ya, atau dengan cara melukai hewan yang meronta lagi di luar kendali, ya, ini dia. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, di sini disebutkan bahwasannya tidak boleh. Ya, sesuatu dari hewan, maksudnya adalah hewan darat, ya, yang halal untuk disembelih, yang halal untuk dimakan,
kecuali harus dengan cara penyembelihan. Ya, tidak boleh hewan-hewan itu dimakan kecuali dengan cara penyembelihan. Ya, kecuali belalang. Al-jarad, kecuali belalang. Ya, belalang itu ya boleh kita makan tanpa adanya penyembelihan. Jadi belalang itu tidak disembelih. Ya. Dan begitu juga ikan. Ya, ikan itu bukan dengan penyembelihan. Ya, bang ya, ketika dia mati menjadi bangkai maka dia boleh kita makan. Ya, artinya tanpa penyembelihan. Ya, dan seluruh apa saja ya, seluruh apa saja yang hidup di air. Nah, itu tanpa penyembelihan boleh dimakan tanpa ya penyembelihan. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ada tiga bentuk ya, ada tiga macam bentuk penyembelihan. Yang pertama, penyembelihan itu disebut dengan az-zabh. Ya, az-zabh yaitu ya, penyembelihan yaitu az-zabh yaitu memotong tenggorokan. Ya, memotong tenggorokan hewan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi bentuk penyembelihan itu ya, macam-macam penyembelihan itu, yang pertama bentuknya adalah dengan bentuk penyembelihan az-zabh. Ya. Ya, yaitu memotong tenggorokan hewan dengan syarat-syarat tertentu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk penyembelihan yang kedua adalah bentuk pemotongan. Yang kedua pemotongan, yaitu an-nahr. Apa yang dimaksud dengan pemotongan an-nahr? Yaitu memotong bagian bawah leher hewan. Ya, yaitu memotong bagian bawah leher hewan. Dan cara ini, yaitu memotong bagian bawah leher hewan, cara ini yaitu cara penyembelihan yang disunnahkan untuk unta. Ya. Maka kalau kita bisa apa? Lihat di YouTube bagaimana ya orang-orang Arab itu menyembelih apa? Unta itu ya cepat saja. Ya. Yaitu dia hanya cukup disabetkan, yaitu dipotong bagian bawah leher ya, dengan kadang dengan celurit. Ya, nah ini disunnahkan untuk unta. Wasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah unta untuk berkurban, yaitu sembelihlah dengan cara pemotongan an-nahr, yaitu memotong bagian bawah leher dari unta itu. Yang ketiga, bentuk penyembelihan yang ketiga yaitu dengan cara melukai al-akr. Ya, dengan cara melukai. Yaitu melukai ini maksudnya adalah membunuh hewan yang di luar penguasaan kendali. Ya, membunuh hewan yang di luar penguasaan kendali. Itu berupa hewan buruan atau hewan ternak dengan melukainya. Dengan cara melukainya, bukan pada tenggorokannya. Ya, bukan pada tenggorokan. Dan juga bukan pada bagian bawah tenggorokan, akan tetapi di bagian tubuhnya yang lain. Ini sebabnya kenapa nggak terkendali ini hewannya, ya susah untuk dikendalikan. Nah, ini biasanya adalah hewan buruan atau hewan ternak,
yang memang enggak apa namanya sudah enggak terkendali lagi. Jadi dengan cara apa melukainya, dan itu bukan pada tenggorokannya yang dilukai, bukan tenggorokannya, bukan bagian bawah tenggorokan, tapi bagian tubuh yang lainnya. Nah, ini terdapat dalilnya pada hadis Rafi' radhiyallahu an, ya, dia di mana dia berkata, ada seekor unta kabur. Ada seekor unta kabur, lepas. Ya, terlepas. Lalu seorang laki-laki melepaskan anak panahnya. Ya. Sehingga ia bisa menahannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nadda 'alaikum fasna'u bihi hakadha." Binatang yang kabur, yang terlepas dari kalian, maka lakukanlah demikian terhadapnya. Artinya yang ada di zaman Nabi ada unta yang kabur. Jadi enggak terkendali lagi. Jadi oleh seseorang sahabat ini apa? Dia panah. Jadi kalau yang namanya panah kan yang jelas bukan di bagian apa? Leher. Ya, dia panah saja, di bagian tubuhnya saja, mana saja. Ini masalahnya karena hewannya itu tidak terkendali. Nah, ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa, dan ini bentuk penyembelihan, tapi penyembelihan dengan cara melukai al-akar. Tapi ini khusus untuk hewan-hewan yang tidak terkendali, yang di luar penguasaan, yang kabur atau hewan-hewan buruan. Nah, maka ini tidak mengapa dengan apa? Dengan cara al-akar. Ya. Nah, anak-anak ustaz yang ustaz banggakan dan ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hewan-hewan yang bisa dikendali, ya, bisa dikendali yang masih dalam penguasaan kita, maka harus disembelih dengan cara memotong tenggorokan hewan tersebut, ya, atau dengan cara memotong bagian bawah leher hewan tersebut, yaitu untuk unta. Ini kalau terkendali. Kalau dia hewan tersebut dalam penguasaan kita, artinya masih bisa dikendalikan, kita memotongnya dengan cara al-akar, melukainya saja, maka ini tidak halal. Enggak halal dimakan. Yang halal untuk dimakan itu adalah hewan-hewan yang hewan ternak yang tak terkendali atau hewan-hewan buruan yang tak terkendali. Ya. Ya. Anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini bisa dipahami, ya. Jadi kalau ya, kalau dia bisa dikendalikan, maka dia harus disembelih. Ya, dengan memotong tenggorokannya, ya, tenggorokan hewan, atau dengan cara memotong bagian bawah leher hewan tersebut, yaitu ini untuk unta. Nah, yang tidak terkendali maka bisa dengan cara melukai. Ya. Anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terdapat syarat di dalam penyembelihan. Ada 4 syarat, ya, dari penyembelihan. Ya. Yang pertama adalah ahliyatul muzakki, kapabilitas penyembelih. Ya, kapabilitas penyembelih. Nah, ini adalah syarat yang berhubungan, ya, dengan penyembelih, yaitu kapabilitas penyembelih.
di mana dia harus orang yang berakal. Berakal, ya, seorang muslim, ya, kemudian atau dia adalah seorang ahlu kitab, ahlul kitab, ya, walau murahiq, ya, murahiq, meskipun dia adalah seorang yang murahiq, anak remaja, ya, atau dia adalah seorang wanita, ya, imro'ah, ya, au aklafa, atau dia belum sunat, ya, atau dia belum sunat, atau dia adalah seorang yang buta. Jadi kapabilitas seorang penyembelih dia harus berakal, seorang muslim atau seorang ahlu kitab. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, tu'amuhum zaba'ihuhum, makanan mereka adalah sembelihan mereka. Artinya sembelihan ahlu kitab, ya, yaitu orang Nasrani dan juga Yahudi, itu halal. Ya, itu halal untuk dimakan. Ya, kecuali kalau kita tanya kepada ahlu kitab, kepada orang Yahudi sama orang Nasrani, ketika engkau menyembelih binatang tersebut, kamu baca basmalah atau tidak? Kalau dia katakan tidak, maka tidak boleh. Oleh sebab itu jangan ditanya-tanya. Iya, kalau kita tanya, kamu baca bismillah, menyebut nama Allah SWT atau tidak ketika menyembelih? Kalau dia katakan tidak, maka tidak boleh. Maka karenanya jangan kita tanya-tanya. Nah, kalau ada orang ahlu kita dia menyembelih sembelihan, yaitu hewan-hewan ternak, ayam dan sebagainya, maka halal untuk kita makan. Ya, halal kita makan. Meskipun yang menyembelih itu adalah baik orang yang berakal muslim atau ahlu kitab, meskipun dia adalah seorang yang anak remaja atau seorang wanita atau belum sunat atau dia pun buta, halal. Dan tidak, ya, dan tidak halal sesembelihan orang yang mabuk. Jadi kalau ada orang yang mabuk nyembelih, nah, ini tidak halal sesembelihannya, ya, ya, meskipun yang mabuk ini adalah seorang muslim tapi dia mabuk, ya, tidak halal sesembelihan orang yang mabuk. Begitu juga tidak halal sesembelihan orang yang majnun, yang gila, ya, dan tidak halal sesembelihan wasani, orang yang menyembah berhala, dan tidak halal sesembelihan orang majusi. Tahu orang majusi kan? Nyembah apa orang majusi? Nyembah batu, nyembah api, ya kan? Nah, tidak halal. Dan juga tidak halal sesembelihan orang yang murtad. Ya, murtad dia. Walaupun dia murtad masuk agama apa? Agama Nasrani atau Yahudi. Yang mana sebelumnya dia muslim, murtad. Sesembelihannya itu tidak halal. Ya. Kita tengok, agamanya Nasrani, tapi dulu dia pernah muslim, murtad dia dari agama Islam. Dia menyembelih, tak boleh kita makan sesembelihannya. Ya, tidak halal kita makan sesembelihannya. Kalau yang di pasar itu kemana, Ustaz? Ya, kalau di pasar potong kenapa? Ayam. Apa? Ya kan muslim itu yang potong ayam. Kalau yang motong ayam bukan muslim atau
bukan orang ahlul kitab, bukan orang Yahudi atau orang Nasrani, misalkan agamanya Hindu, orang Buddha, enggak boleh. Apa? Kalau misalnya enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu ya. Oh, enggak tahu ya. Apalah ya. Ya, umumnya kita ini kan di sini kan daerah kita ini Muslim, ya kan? Ya kan? Makanya ya apa namanya? Kalau ya menurut keyakinan kita ya karena ini kawasan daerah Muslim, kalaupun ada di luar Islam kebanyakan itu ahlu kitab, ya kan? Orang-orang Kristen atau Yahudi, ya kan? Yahudi nggak ada, ya kan? Orang Kristen, ya kan? Maka ini dikategorikan ahlu kitab. Ya, namun kalau kita tanya lagi, oh ini orang Nasrani, tapi kita tanya, kamu baca bismillah atau tidak? Kalau dia bilang katakan tidak baca bismillah, maka haram kita memakannya. Ya. Dia ya. Bilang baca cuma. Makanya jangan ditanya-tanya. Iya kan? Jangan ditanya-tanya, ya kan? Ya, jangan ditanya-tanya. Jadi kalau ada yang nyembeli orang Cina, nyembah berhala, orang Buddha, ya kan? Itu enggak halal. Enggak halal sesembelihannya. Ya. Kemudian juga yang menyembelih dengan apa? Apa? Mesin ya. Kalau di sini kayaknya mesin langsung dia satu apa gitu pakai mesin dipotong tok kan gitu. Nah, ini tidak boleh ini. Ini mesinnya cuma untuk nyabutin bulunya aja, Ustaz. Cuman ah? Nyabuli bulu. Iya, untuk ngapai bulu aja ya. Tapi kalau ya untuk nyabut bulu aja. Tapi kalau di luar negeri itu udah apa ini pemotongan itu udah pakai mesin semua. Ya kan? Menggunakan mesin. Maka ini tidak boleh. Ya kalau ini biasanya kita sembelihkan mesinnya itu untuk nyabuti bulu. Ya, jadi itu yang jelas yang enggak boleh itu bukan Muslim dan juga bukan Ahlul Kitab, bukan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani pun dia kita tanya, atau orang Muslim pun kita tanya pula, kamu waktu nyembelih baca bismillah atau tidak? Dia bilang tidak, enggak halal juga kita makan. Kita tahu nih yang nyembelih Muslim, tapi kita tanya ini. Mungkin karena kita tengok ini tukang potongnya bibirnya apa? Bibirnya enggak ada baca bismillah pula, ya kan? Waktu nyembelih enggak ada dia baca bismillah Allahu Akbar. Diam aja. Iya. Di depan kita pula, ya kan? Ya. Kemudian kita tanya dia. Karena pengucapan itu harus bergerak. Apa namanya? Bibirnya itu harus bergerak. Bismillah. Bismillah. Enggak bisa mengucapkan bismillah itu dalam hati aja. Enggak boleh. Makanya menyembeli ya, ketika kita berzikir mengucapkan bismillah Allahu Akbar, atau juga ketika kita sholat membaca al-fatihah atau bacaan itu enggak bisa dalam hati aja, enggak sah sholat kita. Jadi harus bergerak dia. Ya, itu. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua adalah alat. Ya, yang kedua adalah alat. Alat penyembelihan. Ya, alat penyembelihan. Ya, jadi dihalalkan penyembelihan itu, dibolehkan penyembelihan itu pada setiap alat-alat penyembelihan yang tajam. Ya, yang tajam. Berarti harus tajam, Ustaz. Iya, dia harus tajam. Iya, meskipun alat tersebut adalah hasil curian. Dia nyuri pula apa namanya pisaunya itu, nyuri dan menyembelih hewan sesembelihan, maka ini tetap halal juga. Meskipun pisau yang dia gunakan untuk menyembelih itu adalah hasil curian. Iya. Maka sesembelihan dia itu tetap halal. Jadi mesti tajam. Ya, mesti tajam, bisa berupa apa? Hadid. Ya, bisa berupa besi.
Nah, di sini juga ya besi ya, kan pisau kita kan terbuat dari besi itu. Iya kan? Ya. Kemudian batu, ya ada juga batu. Sekarang kan ada juga pisau yang terbuat dari apa namanya? Batu juga. Lebih tajam juga itu batu apa? Ada Ustadz itu di rumah, yaitu dari batu ya kan, tajam, nggak perlu lagi di apa, nggak perlu lagi di asah-asah, tajam terus, lebih tajam pun dari pisau-pisau yang lain. Yang penting apa, tajam, ya, ya. Kemudian kosob, ada yang tahu arti kosob? Apa ya, kosob, ya. Kosob itu di sini disebutkan apa? Alang-alang, iya, rotan. Tapi dia dibuat seperti apa? Seperti pisau, memang tajam. Bambu, Ustaz. Bambu. Iya, kayak bambu lah, kayak bambu. Dia seperti apa? Kalau memang dia tajam bisa apa namanya? Memutuskan apa yang kita sebutkan tadi, ya, memutuskan tenggorokan hewan, ya, atau bagian bawah leher hewan, ya, maka ini tidak mengapa, atau selainnya dan selainnya, ya, dan selainnya. Yang tidak boleh kita menyembelih dengan gigi, meskipun giginya tajam, ya, dan juga asin, ini nggak bisa ya, menyembelih itu dengan gigi, ya. Dan juga menyembelih dengan kuku, nah, ini tidak boleh, ya. Nah, jadi alat yang digunakan untuk menyembelih, ya, hendaknya adalah alat yang tajam, ya, ya, alat yang tajam, ya. Dan apa saja yang tajam, ya, maka ini diperbolehkan kecuali yang tidak boleh kita menggunakan apa? Menggunakan gigi dan kuku, ya, ya, karena dia termasuk bagian dari jenis tulang. Dan begitu juga tidak boleh menggunakan apa, tulang manusia dan juga tulang hewan, ini juga tidak boleh, ya, meskipun tulang tersebut dibuat seperti halnya pisau tajam, tidak boleh menyembelih binatang-binatang itu dengan menggunakan tulang, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, yang ketiga adalah qat'ul hulqum wal mari, ya, yaitu menyembelih, memotong al-hulqum, jalan nafas, ya, jalan nafas, dan juga al-mari, yaitu jalan makan dan minum, ya. Ya, jalan makan dan minum, serta dua urat leher. Jadi ketika yang berkaitan dengan pemotongan, penyembelihan, maka yang dipotong itu adalah jalan nafas, hulqum, kemudian al-mari, yaitu jalan makan dan minum. Dan begitu juga wadajain, sini enggak sebutkan wadajain, yaitu dua urat leher. Nah, ini berdasarkan hadis Rafi bin Khadij, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alat yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka daging hewan itu halal, maka makanlah ia, selama alat penyembelian itu bukan gigi dan kuku. Nah, hadis ini mensyaratkan pada penyembelihan agar mengalirkan darah. Dan penyembelihan
adalah dengan memotong bagian-bagian dari hewan yang telah disebutkan tadinya, ya, dari jalan nafas, jalan makan dan minum, serta dua urat leher. Khusus bagian leher, bagian yang paling cepat dalam mengalirkan darah dan membuat mati, ya, mengambil ruhnya, sehingga penyembelihan di leher, ya, membuat daging itu lebih baik, ya, di sampingnya lebih ringan dan lebih mudah bagi hewan sembelihan, ya. Sedangkan hewan yang terkena sebab-sebab kematian seperti hewan yang tercekik, hewan yang terhantam, hewan yang jatuh, hewan yang diseruduk oleh hewan lain dengan tanduknya, dan hewan yang dimangsa binatang buas, demikian juga hewan yang sakit, serta hewan yang terjebak dalam jaring atau selamat dari kematian, bila didapatkan dalam keadaan masih ada tanda kehidupan yang pasti, ya, seperti tangannya atau kakinya masih bergerak atau matanya masih berkedip, lalu seseorang menyembelihnya, maka ia halal dimakan. Ya, adapun bila hewan tersebut tidak bisa disembelih di bagian tenggorokannya karena tidak dapat dikendalikan, seperti hewan buruan, hewan ternak yang berontak, yang terjatuh di dalam sumur dan sepertinya, maka penyembelihannya adalah dengan melukainya di bagian manapun dari tubuhnya. Ya, itu dia. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah SWT, mungkin ini saja, ya, waktu kita sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, dan Ustaz harapkan kepada antum untuk ya, menulis catatan, ya, apa yang antum sudah catat, nanti dikirimkan kepada Ustaz, karena Ustaz nanti akan menjadikannya itu sebagai acuan Ustaz untuk mengambil nilai praktek, ya, nilai praktek kalian dan tugas, ya, dan ini juga dilihat dari kehadiran kalian. Ya, mungkin ini saja yang Ustaz bisa sampaikan kepada kalian. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.